Annyeonghaseyo, Kopa Cinggu. Akhirnya nih, balik lagi di Kopa TV. Kopa bersama dengan One di sini. Kita bakal mereaksin satu MV terbaru dari G-Friend, yaitu judulnya adalah Summer Rain. Ya, jadi Summer Rain ini adalah comeback terbarunya dan repackage ya dari album sebelumnya itu yang Love Whisper. Jadi ini baru aja rilis hari ini dengan judul Summer Rain. Jadi mungkin ada hubungannya sih ya dengan yang kemarin kan Summer juga. Main air kali. Jadi Summer Rain ini itu album repackage dari judulnya itu Rainbow, album barunya. Rainbow. Jadi ya mungkin berhubungan dengan ya dengan air ya dengan summer gitu. Jadi kan environment gitu sih kayak mungkin sih ya outdoor. Langsung aja. Ya. Kita play 1 2 3. Oke, jadi Eunha di sini ceritanya lagi hujanan gitu. Wih. Ih. Oh, itu keren banget depannya. Lihat enggak? Kalau itu langsung kayak bikin gitu tangan. Gila. Ini nih ikon kenapa Eunha dibilang cantik tuh gitu banget. Apa sih mukanya itu loh? Oh, gila. Jadi ini fresh banget ya. Oh, gila. Itu mukanya Eunha yang kayak yang direkamnya gitu tuh the best banget. Ini lensanya bagus sih. Ya, itu lensa apa sih? IMAX. Ji yang semakin cantik ya, semakin. Tapi mereka tuh jalan mulu ya. Oh, Summer Rain. Kan yeah. Summer konsep. Yeah. Lihat dong tadi kayak ada Summer konsep. Rain. Jadi kayak bunga tadi loh, kayak kelopak gitu tadi. Jadi ini mereka ceritanya itu apa sih kayak menikmati summer di saat hujan. Ini lagi galau berarti. Iya. Itu. Dia kayak ingin mencari kesepian. Iya, kesepian banget ya, aduh. Temenin kok. Mereka hujanannya cantik ya. Lah kita hujanan lepek ya langsung. Beda tuh. Kayaknya ini lebih ke ya summer yang sedih itu sih, kayak enggak punya pasangan. Sebenarnya banyak sih kalau. Enggak. Kan kalau yang Love Whisper kan dia kayak jatuh cinta gitu kan. Kalau yang lebih banyak Music Bank ya. Lagi galau gitu kayaknya sih. Oh, itu rainbow-nya. Oh, hijau. Eunha ada yang tiap kali dia skin yang mukanya begitu, cakep banget. Tapi ini lagunya itu slow ya, tapi slow enak didengar gitu. Kayak gimana sih, nyantai tapi juga beatnya juga pas gitu. Lebih ke instrumental. Lihat dong, itu. Yang kayak yang gerakannya mereka tuh kayak bunga gitu loh, kayak nyatu gitu. Ya mereka aja udah cantik kayak bunga-bunga. Tuh. Wah, oh, gila. Parah. Gak bisa, ini namanya kejahatan ini. Oh, enggak. Ngapain? Oh, dia takut hujan ya? Iya, benar-benar. Aduh, power dah. Gila, Eunha. Wah. Eunha juga manusia, boy. Bukan, Barbie dia. Bukan. Ini Erin. Ya, dibuang. Kalau misalnya Koko ketemu mereka lagi begini, gimana? Kayak lagi jalan, soalnya lagi ada hujanan gitu. Wush. Konsepnya keren sih. Wah, aduh, gila. Wah, ya udah hujan-hujanan dah. Aduh, basah, Dek. Dek, aduh, masuk angin, Dek. Enggak, besoknya sakit dong. Enggak deh. Oh, payungnya udah disimpan payungnya ceritanya. Kok dia doang yang basah-basahan ya? Yang lain masih pakai ada pakai payung. Mungkin dia kepanasan kali pas pakai itu. Yeah. Ice. Yuju kapan gambar poni ya? Iya. Wow. Duh, ini sih sedih banget sih MV-nya ini. Dah. Jadi itu gimana?
Videonya gimana ya? Pertama, enak lagunya. Kedua, ya, timnya itu tuh kayak tim sedih, tapi gimana ya? Gara-gara kecantikan mereka jadi salah lihat, salah fokus. Terus kayak ayo udahlah. Ya begitulah, pokoknya mereka ya flawless banget sih, cantik nih banget. Kayaknya Buddy ini pada tergiur-giur nih pada sama konsep pada mau hujan-hujanan mungkin ya gara-gara ngeliat ini. Main di hujan ntar besoknya malah sakit lagi. Sakit, hujan di sini kan hujan asam kalau ya, di buku ya tulisnya. Emang iya. Iya hujan asam kan air sini air limbah. Waduh, enggak tahu. Kalau mereka kan mereka kan disemprot pas syuting. Ah gimana sih? Ya kan sini kan enggak mungkin hujan-hujanan air limbah juga dong. Ya jadi kalau menurut Koko gimana? Udah ya gitu. Udah ya gitu. Iya. Sama lah pendapatnya kurang sama lebih. Sama lah kurang lebih. Jadi kayak lagunya enak sih, terus bukan ala Gfriend banget, karena lebih mungkin dia mencoba yang baru ya, lebih balance. Yeah. Kan kalau lagu-lagu sebelumnya tuh lebih happy, cheerful, ceria, kan Avilera segala macam. Kalau ini ya mungkin Gfriend mencoba hal baru dengan Gfriend selalu menjanjikan Buddy, maksudnya fan-nya itu untuk konsep terbaik. Iya, tapi kok tau kan yang insiden yang dia kecelakaan kecil itu kan dia juga bilang ke Buddy. Bukan yang apa yang mana mobil nih? Oh yang kecelakaan ya, ya itu kan dia juga bilang katanya kita berjanji kita bakalan kita nggak kenapa-napa terus kita juga bakal perform untuk yang terbaik untuk Buddy. Semoga nggak kenapa-napa sih. Iya dia tuh sama Buddy tuh deket banget istilahnya. Iya masa sama fansnya nggak deket? Iya dong. Kan nggak ada dong fansnya, hilang kabur. Itu jadi ya mungkin sekian dulu reaction kita kali ini. Kalau kalian suka dengan reaction kita jangan lupa di subscribe di bawah, pencet tombol like nya dan juga komen. Menurut kalian setuju nggak sih apa yang kita omongin tadi ya? Ayo yang Buddy komennya banyak di sini. Ya itu jadi gimana terus konsepnya? Support terus di friendnya ya. Iya benar banget. Tuh beli albumnya, udah beli belum? Oh kesana langsung ya. Kaget tuh tiba-tiba tanya dulu. Oke, jadi thank you udah nonton. Akhir kata, koma, cinggu, sarangil, bye-bye.